seru lah bercandanya. Aduh. Wah! Sebentar aja kan, nemuin temennya. Tadi kan cuma sebentar kan? Iya, sebentar. Aku soalnya cuma jam makan siang ya tadi, izinnya. Iya. Sama aja ini aja. Katanya mau dijemput juga aku. Keburu ya. Yang kemarin itu sudah ketangkap ya? Hah? Yang kemarin sudah ketangkap. Iya, sudah usah ngomong kami itu dah. Tapi apa? Apa? Sampai jam istinya. Belum datang teman-teman ini. Terus yang semangat sampai jam berapa? Ya, sampai jam 11. Terus gitu itu kerjaan kantor ya, seperti itu lah. Di rumah? Itu, di rumah ya? Atau di mana? Ya, kantor aja sih, aku anak buahku yang di lapangan. Kita cuma di kantor aja. Pengen liburan aja, susah lah pengen liburan. Nanti ada libur, ada tugas. Libur, ada tugas. Oh, kenapa liburannya? Itu maunya ya bulan mana ya? Halo, hai. Kamu ini Novi kan? Ya bilang cintai. Kamu bang Novi? Ya, ya gitu itulah. Namanya kan kamu udah lama ya kan ya? Pacaran? Iyalah. Kenapa kamu dulu gak mau sama saya? Kamu tahu sendiri kan kalau Novi ini dulu anaknya tukang parkir, hah? Kalau sama aku kan enak kamu. Berubah dia ya, bapaknya ngomong orang kaya. Ya itu ciumannya ngomong orang kaya. Kamu gayanya kayak orang kaya aja kamu ini. Masa sih? Iya, ini topi gaya ketemutan kamu ini. Aduh, kacamata hitam. Emang gelap ini, gak ada lampu. Emang kamu buta apa kacamata itu? Lepas dong. Iya. Kece kamu. Gimana usaha? Ya lancar usaha aku, berkile ya kan. Temen-temen ya bos ini kayaknya sangat datang tadi aku calling katanya OTW di jalan pakai mobil dia. Kamu pakai apa kesininya? Hai Novi, tambah cantik aja kamu. Kita lancar, gocengan. Hei, kamu gak pernah berubah, tetap kiri aja, tetap melarat aja kamu. Mulutnya. Halo Novi. Kenapa kamu dulu gak sama aku, sama orang kiri ini ya? Kamu tetap aja berdiri. Ya berkili namanya, berkili aja kayak gini mulai dulu ya kan. Sampai sekarang pun begini ya. Jadi kamu kerja apa? Ya kamu pesan aja biar aku yang bayar. Halo. Hai. Ini kan habis. Ya gak tahu dia sama orang kiri gak mau sama saya ini. Nah, dulu kamu kan ini kamu sama ini dengar sama ini. Apa ya, aku gak pernah ada perasaan. Sekarang sama, oh iya, sama tukang parkir, gimana? Kok mau dia sama tukang parkir ya? Berarti Novi ini punya kelainan. Kelainan apa? Kan enggak arti antara orang enak sama enggak enak. Nah, orang kiri sama orang kaya. Kamu kan tahu sendiri, Nor. Apa, Awi ini dulu gak pernah kerja apa? Kok kamu mau? Iya, enggak kayak aku kan kerjanya pengusaha ya. Eh kamu kerja apa sekarang? Pokoknya ada apa? Ada nyolong. Ini sederhana sini. Kalau saya ini kerja sama. Nitip saham dia ke aku. 50%. Kalau kamu punya uang? Anu, tanam saham kamu begini. Uang apa, Bro? Ya barangkali waktu dulu itu kan ada simpanan enggak tahu. Gimana apa? Kecoa. Mana mungkin saya punya uang. Saya ini heran sama Novi-nya. Bila-bilain sama aku. Kok sama aku enggak mau? Emang kamu ada apa, Bro? Padahal ya, dulu itu dia saya ini. Kamu itu apa ke aku? Mobil, motor, villa, ya.
bilang minta apa kamu, aku turutin. Tetap gak mau sama aku tak pakai. Gimana kok kamu gitu loh? Apa dia spesialnya itu apa? Hai Robi, yang lainnya gimana? Sudah hubungi semua gak dia nyata? Teman-teman baru pesennya. Kamu pesen dah biar aku yang bayar semua, semua. Maksudnya ahli ini gini, gimana? Dia yang pesen tapi kamu tidak yang bayar, bro. Oh iya, tidak apa-apa. Mulai dulu kan dia tidak pernah keuangan. Kamu kesini belum aja ya? Kok bau sih kamu itu? Ya itu, Pak. Tapi ahli sudah mandi apa belum? Ngapain pulang? Enggak, lalu mulai dulu enggak pesan untuk kita-kita. Iya, emang kan setan ya. Namanya lama ya, siapa-apa. Ngedrek kamu gak ketemu sama teman-teman yang ini ya. Ngapa gak suka? Lah, dulu kamu kan bisa ngejar sama ini. Lah iya. Kamu kan sering salam ke saya dulu. Kapan? Dulu waktu di belakang sekolah. Di belakang sekolah dulu. Berarti dia itu, bro, berarti dia itu selingkuh sama kamu. Apa? Tinggal di mana kalian sekarang? Ya tetap di rumah itu. Rumah Eli. Ya sudah kamu di rumah. Kamu tetap di rumah Robo itu. Rumah Robo. Saya. Nah, ya, tapi kan enggak layak kamu bersanding dengan Opi, Alu. Ya itu ya. Nok. Aku mau pulang ini. Nari. Minta tolong nanti sampai rumah putusin ya. Iya. Hei, aku naik mobil ke sini. Hah? Bodoh amat tuh. Pajero, Pajero enggak mau. Hah? Kamu buka kaca aku sudah jajan-jajan. Sampai ini. Nah, sudah lancar ya, Bu, pusingnya. Memori flex sudah lancar. Aduh. Kedua ini ya. Kopi udah habis belum? Pesan dulu. Katanya kamu yang pesan. Kamu yang pesan. Aku yang pesan. Kamu udah lapar belum? Ya biar ada yang diminum. Enggak usah lah, Nak. Kamu haus. Dulu. Dulu kalian aja yang makan. Air mineral. Air mineral. Oh, dia kan enggak mungkin minum-minum yang soda ya. Batuk nanti ya. Nanti kalau bersoda lambungnya kumat, bro. Mulai dulu kan dia punya penyakit lambung, bro. Nih, air mineral buat kamu aja. Nah, nanti kalau kamu makan aku bayar semua. Nah, kan kamu mulai dulu waktu SMA kan enggak mungkin minum yang bersoda. Jadi aku perhatian sama kamu, kasih air mineral. Bukain, bro. Kasihan. Minumin, bro. Minumin. Iya. Dulu kasih jamu biar mujarab ya. Iya. Enggak. Huh? Kamu yang nguapin. Nguapin aja. Sorry. Jamu dulu dia mujarab ya kan. Ya. Lihat kamu deh. Belum lagi. Apa sih kamu itu? Kamu dulu karena cinta sama aku. Apa sih? Ya enggak, kan kasihan dia itu belum mandi, no. Kamu tahu sendiri kan, dulu mandi satu kali. Apa sih kalian itu? Gak seru bercandanya. Aduh. Bentar belum makan, nanti kalau udah makan baru pulang. Biar aku yang bayar semua, ya bapak ya kan. Tapi nanti malam main ke rumah ya. Ya. Bang Sian Dan, gimana? Kita diharap kehadirannya segera.
maaf, di lokasi maaf, negatif. Maaf, maaf, maaf. Dan Bapak ini siapa? Anda siapa? Loh, ini kan ada sakil, Pak. Saya, komandan saya di kepolisian. Komandan apa, Pak? Kamu itu siapa? Saya kan temannya sekolah, Pak. Dulu ini anak tukang parkir. Miskin ini, Pak. Jangan menghina orang, kamu. Memang benar ini orang miskinnya, kan? Benarnya, saya benar ada di kepolisian. Udah, gini aja. Eh, mau mana kamu? Udah, enggak usah ada masyarakat. Ini tetap teman-teman saya. Enggak masalah. Karena bagaimanapun mereka juga kena akad saya. Enggak masalah. Cuma gini ya. Untuk kalian tolong dijaga sikapnya, jangan pernah menggurui lagi karena masa depan seseorang tidak bisa dinilai dari masa lalunya. Oke? Iya, ya. Itu aja ya. Emang orang tua saya bukan sampah. Tapi mereka dia sukses menjadikan saya seperti ini. Kalau gitu saya minta maaf ya. Ya, atas nama dia. Ya. Tapi saya minta maaf ya, Lok. Jangan diulangi lagi. Saya minta maaf, Lok. Maaf. Ya. Lalu saya minta maaf ya. Pak, saya minta maaf ya. Minta maaf ya. Berarti selama ini kita menilai Awi itu salah. Salah, Bro. Memang dulu dia itu anak orang sampah. Parkir. Orang parkir juga. Iya. Dia punya tempat sampah. Sampah, iya. Tapi ternyata dia udah berubah jadi komandan, Bro. Komandan polisi, Bro. Komandan polisi. Untung kita gak ditangkap, Bro. Untung kita gak dipenjara, Bro. Ya itu. Itu padahal kita menghina seseorang itu ada hukumnya. Hukumannya, Bro. Memang Rocky itu memang mulia hatinya, Bro. Ya, mulai dulu kita berubah. Dia gak pernah cinta sama kita, Bro, ya.